What's up, school fans? Welcome back to Timeout. And as I got to my seat, I just hear a loud bang. And me and Mike looked at each other, and he was like, "Oh, those, that was, those are the birds." I guess Mike seen the birds passing through the window, and then seen it as it was happening. So all I heard was a bang. And then I turn and look out the window and see the whole like engine shaking and everything. And then you see everybody in the back kind of like, you know, reacting to what's going on. And, you know, a lot of the people in the back that were sitting like, you know, behind the engine and stuff like that, they seen a burst of flames. So immediately they they're probably thinking like the plane is fully caught on fire. And I see everybody kind of reacting towards that. Um and then rec just recalling that whole situation was pretty crazy. The whole plane just started shaking. It was just a—it's uh, definitely a, something that you know, experience that I'm happy that you know we we able to tell because, uh, like I said, a lot of us really, uh, you know, came to <clears throat> like a, a point—at least 30 seconds in that flight, everybody came to the point where it was like, man, this might be this might be over for us. And, um, you know, it's sad to say that. And, and, you know, I don't play with death or any, anything like that. Um, and uh, it's just something that, you know, we got to push through and come together and, uh, you No, know, keep going. Berikut lagi kita kembali lagi ke info basket harian dari si 2 April 2021. timeout out, geng. Sekarang ini gue sudah mendarat di Los Angeles dengan selamat. Dan kemarin ini memang sedikit kecewa banget sih gue nggak bisa bikin video timeout gara-gara wifi-nya tiba-tiba nggak bisa nyambung ke laptop gue saat lagi ada di Changi Airport di Singapura. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita kembali lagi dengan time out segmennya komplit semuanya untuk episode kali ini Dan tadi kalian baru saja melihat video di mana Jordan Clarkson menjelaskan tentang situasi dan juga keadaan di dalam pesawat juta aja Saat mereka sedang menabrak burung ya Saat perjalanan mereka menuju Memphis Dan itu katanya ada suara yang kenceng banget di belakang Katanya dia duduknya di belakang sih Jadi terus dia juga sempat lihat engine terbakar Tapi jelas we are all very happy banget dan juga glad banget bahwa itu pesawatnya bisa mendarat lagi dengan selamat Dan tidak ada yang kenapa-napa sama sekali Puji Tuhan banget sih itu tentang Ajuta Just, uh, mereka pun juga ada seperti ketakutan yang ada dalam pesawat kemarin itu. Uh, dan of course kita harus shout out kepada pilot ya sih menurut gue di situ pilot adalah pahlawannya untuk mereka semua dimana pilot dengan tenang dan juga dengan hebatnya bisa mendayakan pesawatnya dengan selamat. Jadi kita benar-benar beruntung sekali tidak ada yang kenapa-napa untuk tim Utah Jazz kemarin ini. Of course hari ini berita terbesar ataupun kita harus membahas adalah game pertama dari LeMarcus Aldridge di mana uh, dia membuat debutnya bersama Brooklyn Nets dan dia berhasil mencetak 11 poin 9 rebound 6 asis untuk membawa Nets menang 111 89 melawan Charlotte Hornets LMA Hari ini plus 22 ini adalah plus minus tertingginya dia sejak Desember 2019. Tapi tadi, -tadi kairi sih kelihatan hype banget ya setiap kali kayaknya tadi awal-awal pertandingan itu saat LME lagi uh, masukin poin dia tiba-tiba udah joget <laughs> di pinggir lapangan dan My first impression, jujur kan kalian tahu gue dari gak nonton pertanyaan ini. Juga liatnya Halex-nya aja. Uh, my first impression, tapi uh, kelihatan Lm itu masih bagus banget sih. I don't know who said that he is washed up or anything. Tapi menurut gue, he still has a lot in his tank. Dan dia itu memaksa tim lawannya untuk mendouble tim dia. Dan of course, he was making the right decision hari ini. Offense sih beda banget ya. kalau ada dia di lapangan dan karena uh, dia offense bagus, dia bisa nembak, dia bisa uh, mid range, dia juga bisa uh, three point. Jadi lebih lebih mengancam ya daripada kok ada di Jordan. Jadi kalau gue lihat secara online tadi di sosmed, ini para fansnya Brooklyn Nets ini udah siap banget nih untuk move on dari DeAndre Jordan DeAndre Jordan kasih banget sih hari ini zero minute dalam debutnya uh, Aldridge ini tapi walaupun Steve Nash tadi bilang sih setelah pertanyaan bahwa ya D Andre Tetap harus stay ready. Tapi menurut gue. Dengan adanya Lamarcus ini. Jelas ini menjadi ancaman. Yang berbeda banget. Untuk tim lawan. Dari Brooklyn Nets. Dan kita tahu. Masih belum ada KD. Yang kabarnya sebentar lagi. Mungkin akan comeback. Uh, Benar-benar closing in. Tapi nggak tahu nih kapan. Mungkin minggu ini. atau uh, Mungkin minggu depan sih. Gak mungkin minggu ini. Minggu ini udah weekend. <laughs> Jadi mungkin minggu depan. Uh, KD bisa bermain lagi mungkin. Dan juga James Harden. Yang hamstring kemarin ini. Katanya cuma day to day saja. Tapi memang. Ah uh, men, man, DJ sih kayak kalau nggak ada waktu juga mungkin nggak masalah Kalian ya. Penting dia stay ready aja. Karena kayak juga Nets kan ingin mencoba untuk memainkan Nick Claxton dan juga untuk dia agar uh, development-nya lebih bagus ya agar dia bisa berapa menit juga. Nick Claxton hari ini mungkin mainnya biasa aja, tapi menurut gue sih dia potensi uh, potensinya tinggi banget untuk Brooklyn Nets nantinya. But eh uh, dengan adanya LME seperti gue bilang, semua 55 pemainnya itu bisa nge-score beda dengan DJ. Kalau DJ mungkin hanya defense dan juga mungkin hanya mencoba untuk mendapatkan putback ataupun juga alley slam dunk. Sedangkan kalau dari LMA ini dia bisa uh, bermain di post, dia bisa catch and shoot dan ini jelas memberikan elemen dan juga dimensi offense uh, untuk Nets yang berbeda banget ya. Dan uh, hari ini kalau gue mikir ya, ini hot takes gue, hashtag uh, hot takes, dimana gue mikir, Kayaknya emang tim ini terlalu kuat sih, apalagi Blake tadi kan juga nggak main ya. Jadi kontar ada tambahan tiga pemain lagi untuk bisa bermain ini akan semakin dominannya. Gue nggak, gue mikir ya, kayak di East itu nggak ada yang bisa bawa Nets mungkin 7 game tuh nggak ada. Menurut gue paling maksimal mungkin 6 game saja nanti di Eastern Conference dan 6 game pun menurut gue tuh udah lumayan baik sih. Mungkin maksimal 5 ya. Jadi kosmo uh, kalau semuanya sehat untuk Nets uh, feeling gue sih man, automatically they gonna go to the NBA Finals because they just too strong. Sekarang ini dan hari ini pun Jeff Green menjadi top scorer dengan 21 poin dan Kyrie tadi juga selesai dengan 15 poin. Sekarang kita pindah ke game berikutnya. Ini topik yang menarik, lumayan menarik juga menurut gua. Apakah Nikola Jokic adalah superstar yang paling disrespected sama wasit di NBA. Kita tahu kalau Jokic season ini luar biasa mainnya untuk Denver Nuggets, salah satu kandidat terkuat menurut gue saat ini mungkin untuk jadi MVP. Tapi hari ini dia bermain 36 menit dan dapat zero free throw. Wah gila sih menurut gua untuk pemain sekaliber uh, Nikola Jokic itu harusnya harus ada beberapa free throw yang tadi Kau gue lihat dari beberapa uh, video yang gue lihat online itu ada satu tadi dia dipukul ya saat lagi lay up itu dia dipukul dari belakang sama Paul George dan itu harusnya dapat free throw karena itu di depannya wasit tapi wasit hanya mendiamkan saja dan tadi kau gue hitung itu mungkin juga ada 8 sih ada 8 situasi di mana harusnya Nikola Jokic mendapatkan free throw di pertandingan ini so that's just insane menurut gue Jokic ini kau gue lihat dari empat uh, 4 4 dari 9 pertandingan terakhirnya dia dia itu zero free throw man gila ya uh, bener benar-benar menurut gue adalah dia adalah superstar yang paling di disrespect banget sih sama referee I think NBA has to look at this lah paling kalah ya dan Yogi hari ini 14 poin 7 rebound dan 7 assist untuk membantu Nuggets mengalahkan Clippers gue dengan skor 194 uh, Yogi man uh, menurut gue sih dia sebagai pemain yang sekarang boleh dibilang superstar lah ya di NBA walking triple double I think he needs to be um, More respected by the referee. Then of course, hari ini Nagis, man. Another solid defensive game banget dari mereka. Aaron Gordon looking good again on defense dengan tiga steals dan juga dua block shots. And of course beberapa kali juga membantu untuk menyusahkan hidupnya ke Wildlander juga di pertandingan ini. And they are still undefeated dalam eranya Aaron Gordon. 3-0 ya sekarang ini kalau nggak salah ya untuk Denver Nuggets. And of course Michael Porter Jr. Gue juga suka nih perkembangannya di beberapa game terakhir ini. Dia kayak udah mulai take the challenge juga ya untuk bisa bermain defense yang bagus. Dan hari ini pun offense-nya juga bagus. Jadi dia bener-bener main on Both ends, uh, MPJ selesai dengan 20 poin di pertandingan ini And Jamal Murray jelas jadi closure seperti biasa Beberapa big jump shot in the end of the fourth quarter Dan dia pun menjadi top scorer hari ini dengan 23 poin Untuk Nuggets. Uh, mungkin ada beberapa pemain yang cedera ya Tapi menurut gue bench play-nya mereka sih harus diperbaiki lagi ke depannya uh, Hari ini mereka rotasi cuma 8 pemain doang sih Nggak salah tadi kalau gue lihat Dan... Um, mungkin nggak 8 pemain mungkin nggak sembilan kali tadi tapi yang pasti yang nge-score cuma delapan pemain uh, dari bench nya mereka dari bench players dari mereka mereka hanya mencetak sebelas poin sedangkan kalau mereka ingin sukses di playoff menurut gue gue tahu di playoff itu mungkin juga shorten rotation nantinya tapi at least harus ada yang bisa membantu poin harus ada satu yang bisa mencetak double digit poin sih jangan terlalu Uh, bergantung dengan starter walaupun gue tahu starter mereka sekarang dengan hadir Aaron Gordon sih jauh lebih kuat dan dari Clippers tadi ke Y kok gue liat di kuarter keempat itu ada beberapa turnover dan juga dia nggak clash ya nggak tahu kenapa bersama Clippers itu dia di kuarter keempat kayak masih belum keluar permainannya tapi gue sebagai fansnya Clippers hari ini gue seneng banget seperti biasa melihat Permainan dari Terence Main, Terence Main ini kembali uh, bermain dengan solid banget. Gua hype banget sih tentang dia. Hopefully kedepannya Tyran lu juga terus memberikan kepercayaan kepada dia. Dia hari ini kembali bermain bagus dengan 18 poin, 8 dari 10 field goalnya dan juga 6 rebound. Kenapa Ty lu harus mainin dia? Nah menurut kalau ada dia itu ada pemain yang coba attack the rim. Gak tau kenapa gua ngeliat itu pemain-pemain Clippers ya itu baik banget bergantung dengan jump shotnya mereka. So kalau jump shot mereka lagi nggak masuk, wah udah ya itu udah gak mungkin bisa memenangkan pertandingan tersebut jadi gue harapkan Terence Mann akan bisa terus banyak di lapangan dan juga menemukan banyak menit agar dia bisa at least put the pressure on the rim dan juga put the pressure on the interior defense dari lawan sih nantinya ya and of course game berikutnya kan harus ngomongin tentang debut dari Victor Oladipo hari ini dia juga membuat debutnya bersama Miami Heat his first game dan ngomong, ngomong ini kemenangan pertamanya dia sejak bulan Februari dan Dipo Uh, hari ini selesai dengan 6 poin, 5 assist dan juga 2 steals. Debutnya dia sebenarnya jauh lebih bagus daripada ya statsnya dia ya. Statsnya mungkin kalau orang lihat oh iya main 23 menit ya kalau nggak salah. Itu ya mungkin statsnya cuma dikit apa poinnya gini-gini. Tapi menurut gua dia menjalankan role yang diminta sama Miami Heat yaitu sebagai uh, defender. Dan then of course bagi secondary playmaker uh, defender tadi kalau kalian lihat ada satu uh, video yang lumayan ada di social media di mana dia benar lockdown si Steph Curry Steph Curry pun sampai stress tadi sampai bolanya out tadi uh, tapi walaupun tuh bolanya masih boros juga tapi yang pasti tadi menurut gua kalau Dipo sudah memperlihatkan uh, kemampuan defense-nya dan juga ada beberapa connection juga dengan temennya tadi satu ada yang ke Bam uh, Bam Adebayo for the L U and kalian bayangin gak sih sekarang ini squadnya Uh, Miami itu defense banget sih. Uh, Jimmy Butler, Victor Oladipo, Trevor Ariza, Andre Iguodala, Bam Adebayo. Uh, ini tim-tim lawan akan sulit banget sih untuk menembus defense yang mereka sih menurut gue ya. Dan juga yang pasti. Uh, untuk Dipo, tembakannya nggak akan masalah sih menurut gue nanti dengan sendirinya pasti akan masuk lah ya Dengan karena juga boleh dihitung masih adalah masa adaptasi dengan uh, Miami sekarang ini Dan of course, uh, tadi kuarter keempat bukanlah gamenya Warriors, kok nggak dibikin seru dikit tadi ya Dimana terlalu telat seperti biasa memang eh uh, Steph Curry untuk on fire tadi tiba-tiba dia back to back 3 point shot lalu juga mendapatkan 3 free throw untuk membuat gamenya sedikit lebih seru tapi memang dia terlalu telat banget sih tadi untuk Steph uh, bisa membantu Warriors memenangkan game kali ini dan of course uh, ini kalau kita tahu strategi dari Steve Kerr Kalau kita ngomong, ya tadi Steve Kerr masukin Steph telat lagi itu di kuartal 4 Tapi memang Steve Kerr ini nggak mau memaksakan kayaknya Steph main lebih dari 34 menit ya setahu gue Dan dia nggak mau Warriors itu menang tapi harus memainkan Steph lebih dari mungkin 35-36 menit dia tuh gak mau seperti itu jadi dia kenapa must stick with his rotation dan itu memang sebenarnya sayang kalau kita lihat ya Warriors sekarang ini udah ada di zona uh, mungkin play in tournament nanti untuk NBA playoff fair dan kayak gak masalah sebenarnya kalau Warriors ada di posisi zona tersebut karena gue yakin dengan ada Draymond Green ada Steph ada Andrew Wiggins juga hari ini main yang bagus gue rasa mereka akan tetap punya kesempatan nih untuk bisa mengamankan posisi ke-8 nantinya untuk NBA playoff tapi yang pasti ya Ya fans, worried pada uh, ini ya, stress dan juga pada tegang-tegang aja sih untuk nungguin apakah timnya nanti bisa masuk ke NBA Playoff atau tidak. Steph hari ini luar biasa selesai dengan 36 poin dan juga 11 rebound dari nggak salah ya. Dan juga uh, dari Miami ada Jimmy Butler yang selesai dengan 22 poin dan Duncan Robinson selesai dengan 21 poin. Jimmy Butler memang anak yang unik sekali, orang yang unik sekali. Dia tadi press conference nggak pakai baju, nggak kaku banget sih tadi pas lihat itu. Dan ada beberapa game lagi hari ini yang terjadi di NBA yang pertama jelas ada Atlanta Hawks yang berhasil mengalahkan Spurs lewat overtime dengan skor 134 34-129. Trey yang tadi mengalahkan on fire ya di uh, babak overtime dan dia pun selesai dengan 28 poin. Kayaknya tiga pemain yang selesai dengan 28 poin dari Atlanta Hawks ada Bogdan, ada Trey dan juga ada Clint Capela. Dan dari Spurs Uh, DeMar DeRozan sih jago banget ya. sih <laughs> dengan 36 poin dan juga 9 asis lalu Magic, wow Magic menang lagi ya setelah main mengalahkan Clippers gua sekarang mereka mengalahkan New Orleans Pelicans juga dengan uh, skor 115-110 lewat overtime, Wendell Carter Jr. double-double, 21 poin dan juga 12 rebound, sedangkan dari Pelicans ada Nickel Alexander Walker dengan 31 poin dan juga 8 Ini apakah uh, careernya, kayaknya nggak sih kayaknya Nickel pernah, pernah nyetak poin lebih banyak lagi ya tapi terus ada Josh Hart juga nih. Josh Hart juga dengan Absurd banget statsnya yaitu 14 poin dan juga 17 rebound Lalu juga masih ada Detroit yang juga menang hari ini. Uh, melawan Washington Wizards. Dan juga ada Philly yang mengalahkan Cavaliers hari ini. Oke. Okay. Prediksi kemarin 2-1 nih gara-gara uh, New Orleans Pelicans ya, kalah dari Orlando Magic. Jadi nggak apa-apa masih winning tapi masih 2-1. Uh, Philly dan Miami bener kemarin tebakan gue. Besok ada 10 game di NBA. Uh banyak yang menarik juga pertandingannya. Tapi pertama gue akan memilih Indiana nih. Minus 4 melawan Hornets. Hornets ini kayaknya lagi kurang bagus ya. Jadi gue akan mencoba memilih uh, Indiana besok ini. Dan lalu gue akan memilih Toronto. Toronto juga kayaknya nggak menang-menang. mereka harus kalah lawan Oxy tuh ya. Uh, semoga lawan Golden State besok at least bisa tipis-tipis lah ya besok ini dan yang terakhir gue akan milih Sacramento Kings untuk menang atas Los Angeles Lakers ini adalah rivalry yang gue gak tahu pasti akan tetap seru aja walaupun gak ada bintang-bintangnya Lakers besok ini pasti akan ada trash talk antara Instagramnya Kings dengan Lakers mungkin besok ini jadi besok gue akan milih Kings minus empat setengah karena Lakers kita tahu besoknya juga nggak ada Andre Drummond. Andre Drummond kabarnya akan istirahat satu sampai dua pertandingan nantinya dan Lakers besok pasti akan bergantung dengan Kuzma dan juga Dennis Schroeder. So itu adalah prediksi gue. Sekarang kita pindah ke top shoes. Top shoes pertama ada sepatunya Kyrie Irving yang dipakai hari ini Kyrie 7 seperti biasa ada tulisan untuk Gigi dan juga Mamba. Dan yang kedua ada sepatu dari Demar Rosen Ini gue nggak tahu Kobe satunya namanya apa. Tapi yang pasti ini kayak pakai kulit ular juga ya dan this is uh, kita tahu koleksi Uh, Kobe-nya The Morrison, tuh luar biasa sekali. And of course, ada Furkan Korkmaz nih, dari Philly yang memakai Air Zoom BB NXT. Ini juga keren sih menurut gue sepatunya. Dan terakhirnya ada Isaiah Hartenstein, Kobe 5 Pro Throw. Ini Kobe-nya sampai baret-baret dipakainya. Kayaknya ada sepatu lama juga. Dan thank you, Isaiah. Hari ini sudah membantu tim fantasy gue dengan stats-nya dia. Dan berikutnya sekarang kita akan pindah ke top players. Yang pertama ada Dwight Howard nih, with the block on Colin Sexton. And Matisse dunks it on the other end. and Colin harus lihat tadi reaksi dari Tyrese Maxey. Lalu berikutnya ada Uncle Jeff Greeny with the Min Dog against the Charlotte Hornets. Dan yang terakhirnya ada passing yang bagus banget dari Jokic dengan kepada Aaron Gordon nih ya, for the reverse jam. Dan kita udah lihat beberapa kali ya koneksi antara dua big man-nya Denver Nuggets ini. Dan berikutnya ada Player of the Day Player of the Day kemarin nggak ada IBL ya, kemarin IBL libur, jadi hari ini dari NBA saja. eh uh, dari NBA jelas gue akan memilih Clint Capella dengan stats yang luar biasa, 28 poin, 17 rebound, 3, uh, sorry, and 5 block shots untuk Atlanta Hawks hari ini. So, time out, geng itu dulu untuk timeoutnya di hari pertama gue di Los Angeles besok jangan lupa uh, timeout itu libur besok ya besok nggak ada timeout jadi kita akan balik lagi hari Senin waktu Indonesia jadi tunggu saja untuk timeoutnya hari Senin nanti so once again thank you so much for your support jangan lupa untuk nonton video gue yang kemarin saat gue lagi bercanggih judulnya main kurang bagus kayak judul baru gue ganti nih kayaknya gue mainin ngejinx Andre Drummond untuk debutnya itu kenapa kayak Andre Drummond langsung cider ya jadi asam awesome. sorry banget ya Lakers fans but uh, thank you so much yang sudah menonton video ini secara full seperti biasa gue bilang bila kalian ingin support channel ini cara yang mudah sekali kalian cukup menonton video-video gue secara full saja so thank you so much jangan lupa untuk kasih like dan ditunggu untuk komentar kalian tentang mungkin Nikola Jokic dan juga tentang lo Marcus Aldridge kalian boleh tulis semua di comment section di bawah so once again shout out to everybody shout out to Time Out Gang uh, besok ini uh, gua gue tadi udah sempat bikin vlog sih tapi besok gue akan bikin vlog lagi nanti mungkin juga di upload vlognya mungkin upload upload vlog, vlog, mungkin bisa besok mungkin hari minggu bisa gue naikin vlog gue sih besok ini jadi tunggu aja so once again thank you so much and I will see you guys maybe either tomorrow or Monday so peace out